Okey, Jonathan, cikgu akan rakamkan karangan ini. Kamu dengar baik-baik ya. Pekerjaan menjanjikan masa depan yang cerah kepada diri dan juga keluarga. Walau bagaimanapun, pekerjaan yang cemerlang semakin lama semakin sukar ditentukan pada masa ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan pekerja pada masa ini tidak memiliki ciri-ciri pekerja yang cemerlang. Kesannya, majikan menjadi kecewa sekali kerana pekerja yang mereka percayai tidak melakukan satu kerja yang dengan bersungguh-sungguh. Seperti orang tua-tua sering berkata, harapkan pagar, pagar makan padi. Marilah kita lihat ciri-ciri pekerja yang ciri-ciri cemerlang yang wajar dimiliki oleh semua pekerja di Malaysia. Sebagai cetusan minda saya yang pertama, seorang pekerja yang cemerlang mestilah dapat melaksanakan kerja berpasukan. Semua organisasi memerlukan pasukan yang hebat untuk memajukan syarikat. Pekerja yang mempunyai nilai mudah bekerjasama dengan dalam diri dapat bertukar-tukar pandangan serta pekerja dan rakan sekerjanya dapat menggambling tenaga untuk memajukan syarikat. Majikan. Majikan ni salah. Memajukan majikan buat apa? Majikan tak boleh dimajukan. Memajukan syarikat. Okay? Syarikat. Majikan antarabangsa bukan majikan tetapi syarikat. Okay? Syarikat. Majikan ialah orang yang membayar gaji kepada kamu. Syarikat ialah organisasi. Okay? Syarikat antarabangsa pada masa ini seperti GoDaddy Incorporate suka mengupah pekerja yang mesra dan mudah bekerjasama dengan masyarakat. Antaranya antarabangsa tidak kira agama, bangsa dan budaya. Impaknya, kualiti kerja dapat ditingkatkan jika semangat statis jiwa dapat diaplikasikan. Pekerja yang cemerlang mestilah pertolong-tolongan bagi awan yang tebing. Sesungguhnya, kerja berpasukan perlu dimiliki oleh seorang pekerja jika mahu menjadi cemerlang. Selain itu, isi yang tidak boleh dikesampingkan ialah para pekerja yang cemerlang juga harus memiliki keterampilan berkomunikasi. Hal ini dikatakan demikian lantaran komunikasi yang sihat dalam kalangan rakan sekerja penting untuk produktiviti sebuah majikan. Misalnya, seorang pekerja yang mempunyai kemahiran menyampaikan maklumat dan informasi dengan yakin akan menggalakkan rakan sekerjanya untuk bersaing secara sihat. Automatic Incorporate, sebuah syarikat yang telah menerbitkan blog WordPress.com telah mencatatkan rekod pelanggan yang telah diurus. Okey, diurus oleh seorang pekerja. Pekerja mempunyai keterampilan berkomunikasi akan mendapat banyak maklum balas yang memuaskan. Kesannya, pekerja tersebut dapat membawa lebih banyak keuntungan kepada majikan. Pekerja yang cemerlang harus berpegang pada prinsip usaha tangga kejayaan untuk memajukan diri. Reaksinya, keterampilan berkomunikasi ialah ciri cemerlang yang perlu dimiliki oleh pekerja. Jika ditinjau dari kacamata yang berbeza, pekerja yang berdisiplin ialah pekerja cemerlang dalam mana-mana organisasi. Hal ini benar, kata orang tua-tua. Kalau asal benda yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau. Hal ini dikatakan demikian kerana disiplin unggul dalam diri seseorang pekerja dapat memandu seseorang menjadi pekerja yang berketerampilan. Untuk menjadi seorang pekerja yang cemerlang, pekerja mestilah mematuhi peraturan dan waktu bekerja dengan penuh disiplin. Nantijahnya, pekerja berdisiplin pasti dapat mendapat perhatian dan pengiktirafan daripada majikan. Majikan haruslah memberikan bonus. Bukan memberi bonus, memberi siapa bonus? Memberikan bonus kepada pekerja yang datang awal setiap hari berturut-turut untuk menggalakkan pekerja lain datang awal. Tuntasnya, pekerja yang cemerlang seyogianya memiliki disiplin yang tinggi dalam dirinya. Apabila lensa perbincangan bertukar arah, pekerja yang tidak bijak menyelesaikan masalah juga merupakan salah satu ciri pekerja cemerlang. Pekerja yang bijak menyelesaikan masalah dapat memperkembangkan daya intelek dengan menggunakan idea yang terkandung dalam buku teks. Walakin begitu, pekerja kini suka mengatakan tidak tahu dan mereka tidak bertanya kepada rakan sekerja yang berpengalaman daripada mereka. Apabila pengurus majikan meminta pekerja menyelesaikan suatu masalah, pekerja-pekerja masa depan haruslah melatih otak mereka sejak kecil lagi dengan menyelesaikan masalah susah secara bersungguh-sungguh dan tidak memberikan tugasan tersebut kepada orang lain untuk menyelesaikannya. Bahkan peribahasa melentur buluh piala dari rebungnya. Kesannya, pekerja masa depan dapat menyelesaikan pelbagai jenis masalah yang tidak dijangka seperti pandemik COVID-19. Intinya, pekerja yang bijak menyelesaikan masalah merupakan salah satu kriteria pekerja cemerlang. Tidak cukup dengan itu, pekerja yang cemerlang juga hendaklah mahir menggunakan teknologi terkini. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi terkini dapat membantu kita menyelesaikan kes-kes yang rumit. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Apple, Tim Cook berkata bahawa usaha mempelajari ataupun tindakan
Tindakan mempelajari bahasa pengatur caraan lebih penting berbanding mempelajari bahasa Inggris. Beliau berkata begitu kerana bahasa pengatur caraan membuka akses kepada lebih 7 bilion insan di dunia berbanding 1.5 bilion pengguna bahasa Inggeris. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Najib Razak juga mengintegrasikan kemahiran pemikiran komputasional dan sains komputer dalam silibus sekolah rendah dan sekolah menengah. Kedua-dua kenyataan tersebut jelas membuktikan kepentingan teknologi terkini kepada pekerja masa depan. Seandainya pekerja mahir menggunakan teknologi terkini, urusan majikan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. Selain itu, pekerja Malaysia juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan China. Tegasnya, pekerja yang pandai menggunakan teknologi terkini merupakan salah satu ciri pekerja cemerlang. Kesimpulannya, pekerja yang cemerlang dapat membina bangsa yang gemilang serta mengharumkan nama negara yang terbilang. Ibu bapa haruslah memberikan didikan. Ingat ya, memberi siapa, memberikan apa. Didikan yang cukupnya kepada anak-anak mereka supaya mereka mempunyai masa depan mencukupi untuk menerapkan anak-anak yang efektif. Bukan menerapkan untuk kata mendidik anak-anak efektif. Untuk menerapkan, okay, saya terima, menerapkan nilai-nilai yang murni dalam diri anak-anak secara efektif. Secara efektif. Selain itu, sekolah juga hendaklah mempunyai satu sesi pembelajaran luar buku teks supaya pelajar dapat mengetahui keperluan-keperluan yang dimiliki oleh semua pelajar untuk menghadapi cabaran pada masa depan. Seterusnya, siswa juga haruslah melatih diri. Haruslah menimba ilmu dengan teknologi terkini supaya mereka dapat bekerja dalam dunia yang penuh cabaran dan duri. Sebagai penutup bicara, saya ingin menegaskan bahawa ciri-ciri pekerja cemerlang ialah kunci utama untuk membuka pintu masa depan. 27/30 saya berikan kepada kamu. Tahniah saya ucapkan karangan yang amat memberangsangkan, tetapi ada sedikit kesilapan istilah dan kata. Jika tidak mungkin 28 boleh anda peroleh. Walau bagaimanapun, tahniah saya ucapkan ya. Alright, teruskan usaha anda. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya.